Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita peluang. Alhamdulillah sekali lagi hari ini, sehari lagi untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yang merupakan pinjaman kepada kita. Dan bila kita cerita tentang pinjaman, artinya orang yang mau pinjam ya, berhak untuk ambil apa yang dia bagi kepada kita at any time, bila masa saja kalau pinjam kan. So kalau kita orang yang meminjam ni, kena sedar dirilah. Maksudnya gitu, kena sedar diri bahawa apa yang kita ada pada kita sekarang ni cuma diberi pinjam oleh Allah. Sama jugalah macam kita pinjam kereta ke, pinjam apa-apa benda pun daripada orang lain ya, bila sampai masa tuan dia nak ambil, dia akan ambil. Sama ada kita kata kita bersedia ke tak bersedia ke, kita memang nak bagi ke tak nak bagi ke ya, kita wajib juga memulangkan ya, kita kena bagi, kena pulangkan balik. Agam. Ini samalah kita dengan Allah SWT atas dunia ni kan. Betul lah anak-anak eh? Ha, ada anak-anak dua orang kat sini. Belakang Ammar dan sebelah kiri Amir. Diorang ke Mahat Hafiz Ar-Rashidiyah. Ar-Rashidiyah eh? Mahat Hafiz apa nama? Darul Huda. Sorry. Lupa nama Mahat Hafiz Darul Huda eh? Dia anak-anak dia hantar ke sekolah ni tahfiz, alhamdulillah. Kemudian jadi hafiz, alim, mujahid insya-Allah. Eh? Okey, kita sambung cerita tadi. Jadi kita atas dunia ni Allah Taala bagi pinjam. Kalau sekarang ni saya memandu kereta ni pun dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Taala. Kita hidup, hari ni pun hidup pun diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Taala. Kita ada rezeki pun dipinjamkan oleh Allah Ta'ala. Kita ada jawatan pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada anak, kita ada isteri, kita ada segala-galanya, semuanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada harta yang bertimbun-timbun banyak juta-juta, semuanya adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada pangkat darjat yang begitu hebat, orang respect kita, orang hormat kita, itu pun pinjaman. Bila sebut pinjaman, artinya benda yang tak kekal kan. Benda tak kekal. Yang kekal adalah hanya di akhirat. Bila kita mati ya, bila kita berjumpa dengan Allah SWT, apa yang kita bawa ke akhirat, itulah yang kekal. Dan itulah sebenarnya yang real ya, yang atas dunia ini sebenarnya tak real sangat ya. Tak real maksudnya bila benda itu tak kekal, artinya tak real. Kita rasa kereta kita punya ya, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil, boom, accident, boleh azubillah kan. Ha, itu mungkin satu keadaan Allah Ta'ala nak ambil balik lah harta dia kan, harta pun pemberian dia. Okey, dah sampai anak-anak. Okey, belajar je jin. Niat Allah Ta'ala eh, insyaAllah. Baik. Okey, Assalamualaikum. Sim ya, sehingga hantar anak dulu, alhamdulillah. Okey, saya nak sentuh sikit jugalah since hantar anak sekolah hari ni. Mungkin sahabat-sahabat kat luar sana ada anak sekolah kan. Kalau ada lah, kalau tak ada mungkin akan ada anak insya-Allah. Jadi saya nak kongsi sikit tentang ini cara saya lah, wallahualam. Mungkin tak bersesuaian dengan sahabat-sahabat semua, tapi tak kisahlah, kita share je kan. Saya dulu nak cerita, family saya memang alhamdulillah ditakdirkan Allah Ta'ala bagi ada background agama lah, alhamdulillah ya. Tok pun alhamdulillah, tubuh aja nikmat, alhamdulillah. Memang strict masa agama ni ya. Saya ingat masa tahun 70, ada mungkin
sampai-sampai kita, anak-anak kita, adik-adik kita belum ada lagi kot tahun 70 eh. Tahun 70, sorry, tahun 70 saya masuk sekolah rendah. Dan sekitar tahun 75 lah, 75 nak pergi sekolah menengah kan. Bila nak pergi sekolah menengah, jadi saya tengok dekat sekolah saya, sekolah Pasar Damak tu, Jantun, tak ada orang pun yang nak pergi sekolah agama. Saya pun tengok cikgu-cikgu, ustaz-ustaz pun tak rekomen ya? Tak rekomen nak pergi sekolah agama ataupun sekolah Arab. Dulu dia panggil, kita panggil sekolah Arab. Alasan dia orang mudah je. Eh awak, bila keluar sekolah Arab ni awak nak kerja apa? Ha, itu soalan dia orang. Orang kerja, orang pergi masuk sekolah Arab ni jadi kadi je. Jadi kadi, jadi imam je. Takkan orang nak jadi kadi, nak jadi imam je kan? Jadi dia orang memang tak, even guru-guru pun apatah lagi kawan-kawan eh, semua tak ada sekolah agama. Dia kurang 30 orang pelajar masa tu, seorang habuk pun tak pergi sekolah agama. Saya pun terpengaruh lah eh, terpengaruh dengan ayah dengan kawan-kawan juga, kata-kata guru lah. Jadi saya pun balik rumah beritahu ayah lah. Ayah tak sih lah sekolah agama, payah ni orang Kelantan kan. Ayah saya tengok eh, dia kata apa? Ayah saya serius lah, serius. Aduh ayah, ayah kata, mu nak sekolah, sekolah agama, kata dia. Itu dia, mu tak asyik sekolah agama, tak payah sekolah. Dia terjemahkan bunyi macam ni, kalau awak nak sekolah, kalau kamu nak sekolah, kamu kena pergi sekolah agama. Kalau tidak, tak payah, tak payah sekolah. Aduh ayah. Itu arahan tegas, veto. Tak ada, non-negotiable. Tak boleh nak diska-diska, tak ada. No. Tak boleh. Akhirnya dengan berat hati, saya pun pergilah sekolah agama. Tapi rupanya ada hikmah hadis sebaliknya. Saya ni bukan cerdik sangat sebenarnya. Tapi orang kata, kalau tak cerdik macam mana boleh buat PhD eh? Oh, PhD tu pertamanya peluang eh. Saya percaya sahabat-sahabat yang sedang menonton ni pun, sebenarnya kalau diberi peluang boleh buat PhD, boleh jadi profesor dan sebagainya. Saya alhamdulillah diberi peluang, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya tidak cerdik tapi saya boleh kata rajin lah. Kalau rajin, saya boleh mengakulah sebab saya memang kerja kuat ya, alhamdulillah. Saya kerja kuat kerana saya sedar diri ya. Saya sedar diri, sedar akan kelemahan. Dalam kerja saya pun macam tu juga. Sampai sekarang pun saya alhamdulillah, kalau balik kerja tu biasanya pukul 10 malam baru balik. Sebab saya terpaksa kerja kuat berbanding dengan orang lain. Orang lain hebat, sahabat-sahabat saya hebat ya? Mereka mempunyai idea-idea yang banyak, yang bernas, yang boleh dikeluarkan idea tu anytime ya? Saya kalau saya tak kerja lebih, saya tak boleh buat dan produce sama macam orang lain buat. Jadi saya sedar diri saya. Saya tahu kelemahan saya. Dan cara memperbaiki kesalahan tersebut ataupun kelemahan tersebut ialah dengan cara menggandakan amalan kita ataupun menggandakan usaha kita, baru kita dapat sama dengan orang lain. Sebab tu masa sekolah saya tak cerdik, tapi saya compete dengan seorang kawan, sahabat. Sahabat ni sama sekampung, Ustaz ni Adnan nama dia. Dia memang orang hebat, dia memang cerdik lah yeah? Jadi dia petang-petang dia pergi main bola. Yang dia study pun tak ada nampak serius sangat, tapi bila exam dia dapat nombor 1. Jadi saya pun ada keinginan nak macam ni juga. So saya compete, saya usaha. Dia main bola, saya baca buku study ya? Dia tidur awal, saya berjaga malam okay? Dia tak bangun malam-malam, saya bangun malam-malam. So saya kerja kuat ya? Saya kerja-kerja. Alhamdulillah dengan berkat kerja kuat, kesungguhan kita, keinginan kita tu, alhamdulillah kita boleh duduk sama ni ada. Maksudnya kadang-kadang dia dapat nombor 1, kadang-kadang saya dapat nombor 1, kadang-kadang dia nombor 1, saya nombor 2 lah. Itulah gila-gila. Kalau tak saya nombor 1, dia nombor 1, gila-gila. Jadi berkat usaha kita, kesedaran diri. Ini ramai orang kadang-kadang tak sedar diri. Tak maaf lah cakap eh. Tak sedar diri maksudnya anak-anak kita kadang sekolah kan, dia tengok orang main, dia nak main, tapi dia tak ukur tak ukur kemampuan dia ya, Itu masalah eh. So kalau tuan-tuan, anak-anak, adik-adik semua ada anak-anak sebagainya, so kena bagi tahu ke anak-anak ya, bahawa kita buat satu benda ni berdasarkan kepada kemampuan kita. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Kalau orang main, kalau kita ni bagus otaknya, IQ-nya sama dengan dia, cerdik juga, okay fine, no problem, boleh main. Kalau tak, kita perlu berkorban untuk
untuk sedikit masa, ya, untuk menggandakan kita punya usaha supaya kita dapat sama dengan orang lain. Ya. Jadi apa balik pada study tadi, sekolah belajar tadi. Jadi saya pun dipaksa oleh ayah, kata kalau nak sekolah agama maka saya tak ada pilihan, dengan berat hati pergilah sekolah agama. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya. Macam saya sebut tadi, saya bukan cerdik, jadi bukti saya tak cerdik, saya nak kongsi sebab kadang-kadang orang tak percaya juga macam mana tak cerdik boleh buat PhD, ya. Okay. So apa yang berlaku bila masuk tingkatan 3, saya memang cita-cita ni memang nak pergi Kolej Islam lah, sekarang ni KIAS lah. Itu di antara sekolah yang berprestige lah. Kalau sekolah agama tu memang itulah yang aim lah, kita aim lah nak pergi. Jadi study tingkatan 3 gagal. Nah, ni bukti pertama lah, bukti pertama bahawa saya ni bukan orang yang hebat, bukan cerdik, ya. Kalau orang cerdik dia memang tak gagal. Okey, punca gagal simple je, matematik. Allahu akbar, ya. Saya ni matematik ni macam entahlah, anak-anak pun kata menurun juga, semua anak-anak tak cemerlang matematik, ya. Walaupun subjek-subjek lain, bahasa Arab ke subjek saja, agama memang cemerlang A lah kebanyakan anak-anak, tapi when it comes to matematik, dia ikut ayah dia, ikut abi dia, kan. Tak apalah, apapun kita syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kelebihan, kecenderungan tempat berbeza-beza. Jadi anak-anak pun macam tu juga, ya? Jadi sebab tu tak ada pun seorang anak yang masuk aliran sains, eh? Semua aliran arts lah, eh? Ada 3 orang buat law, syariah law, eh? Kemudian ada human science, eh? Dan begitulah, eh? Okay. Jadi ini bukti saya sebut balik pada cerita kita tadi. Ya, saya tidak cemerlang kerana pertamanya tahun 3, ya, bila masuk tingkatan 3 tu saya gagal, eh. So gagal itulah buktilah bahawa saya tidak bukan orang cerdik lah, kan. Bukan orang cerdik. Baik. Jadi oleh kerana masa tingkatan 3 gagal kerana matematik, sebab dulu zaman dulu kalau tak ada matematik, fail lah. Ya, dia automatik jadi fail. Ya. So ulang balik. Ulang balik, ambil balik SRP. Zaman tu SRP, kan, sekarang PT3, kan. Ambil balik SRP, alhamdulillah lulus. Dan okey, ini kelebihan di sekolah agama, eh. Dulu saya tak nampak kelebihan sekolah agama ni. Tapi zaman tu bila kita gagal, ya, SRP, ramai saya tengok kawan-kawan saya yang masuk sekolah menengah biasa, ya. Bila mereka gagal je, terus mereka tak boleh lagi ataupun tak mampu lagi nak sambung belajar. Itu masalah dia lah, ya? Tak mampu lagi nak sambung belajar. Akhirnya mereka duduk kampung lah, tak sambung belajar. Sebab apa? Kalau tak lulus SRP, dia tak boleh nak sambung belajar. Bila sambung belajar, artinya kalau nak belajar kena pergi sekolah swasta. Jadi kebanyakan orang kampung tak mampu, kan. Begitu. Jadi kelebihan saya bila saya tak lulus SRP, tapi saya ada lagi satu periksa sekolah agama, eh. Dia panggil SRU ataupun SRA sekarang, sekolah rendah agama atau sijil rendah agama. So saya pun tingkat tempat ambil SRA lah, rendah agama. Alhamdulillah lulus. Okay. So lulus tingkatan 4, saya ambil lagi SRP untuk second time. Jadi bila masuk tingkatan apa, pergi sekolah tinggi agama, saya baru ambil SPM. Lewat lah, sepatut orang ambil tingkatan 5, kan. Saya ambil tingkatan 6 bawah ambil SPM. Jadi dengan sebab saya sekolah agama tu, menyebabkan peluang saya lebih luas. Itu di antara kelebihan lah. Kelebihan-kelebihan lain, of course lah, bila kita mengaji agama ni, yalah, kita tidaklah sempurna. Kita bukan malaikat, kita tetap juga buat kesalahan, ya. Nah, tapi alhamdulillah, insyaAllah dengan sedikit sebanyak ilmu agama yang ada tu, sebenarnya dia boleh menjadikan kita, insyaAllah, sering berhati-hatilah, insyaAllah, ya. Jadi sebab itulah bila sampai pada anak-anak, bagi saya kaedah pendidikan yang terbaik ialah dengan menyediakan atau platform kepada anak-anak untuk belajar agama. Itu basic, ya. Maksudnya daripada sekolah menengah, dia masuk sekolah menengah, hantar mereka sekolah agama atau hantar mereka ke tahfiz dan sebagainya,
sampai mereka belajar tingkatan tingkatan 5 kan. So bila sampai tingkatan 5, masa tu boleh channelkan balik. Dan boleh channelkan balik mereka ke mana mereka nak pergi. Kalau mereka suka ambil engineering, bagi dia ambil engineering. Tapi asas agama dah kuat. Ha, contoh, kalau mereka nak ambil medik, okey, nak jadi doktor for example, boleh. Tapi lepas lepas tingkatan 5, supaya apa, dia punya basic agama tu dah ada, dah ada kuat. Jadi kalau dia pergi tahfiz contoh, dia dah hafal Quran dan sebagainya, sekolah agama, basic-basic fardu ain dah lepas segala-galanya kan. So itu membantu kita memudahkan proses pendidikan. Ya, sebab saya sendiri personally, saya mengaku bahawa saya sendiri pun, ya, walaupun saya belajar sekolah agama dan sebagainya, saya kadang-kadang sebab mungkin kekangan masa dan sebagainya, tak mampu nak didik anak dengan sepenuhnya. Maksudnya masa kita terhad. Ha, kalau balik pukul 10 malam contohnya, setiap hari, setiap hari, hari minggu, anak dah tidur kan? Anak dah tidur. Jadi keadaan dia ialah kita hantar anak-anak kita ke sekolah agama, sekolah Arab. Dan di sana insyaAllah anak-anak didik dengan didik Islam yang baik kan? InsyaAllah fardu ain pun dah lepas, bahasa Arab pun dah ada sikit-sikit, Quran pun dah ada sikit-sikit. Jadi bila mereka masuk lepas tingkatan 5, masuk universiti dan sebagainya, maka pekalan mereka tu insyaAllah basic tu dah cukup. Nah, jadi dia akan memudahkan banyak proses pendidikan kita anak, tentang anak-anak. Jadi sebab itulah bagi saya, ini pandangan peribadilah, mungkin ada yang tak setuju. Bagi saya, anak-anak tidak harus diberikan apa nama ni, ruang yang apa nama ni terlalu luas. Maksudnya ruang terlalu luas artinya di peringkat umur, contohnya anak nak masuk sekolah, lepas sekolah rendah, kita pun tanya dia, "Abang-abang nak sekolah, nak sekolah mana?" Kalau tanya anak, anak akan ikut kawan-kawan dia. So biasanya anak-anak tak nak sekolah agama sebab dia kata payah dan sebagainya. So bagi saya, anak-anak di peringkat umur 13 tahun ni, mereka tak layak lagi untuk membuat decision. Tapi bukan bermaksud kita paksa secara membutuhduli. Maksudnya kita paksa, tapi dalam keadaan kita memberikan keyakinan kepada mereka, kenapa sekolah agama ni bagus, kenapa tahfiz ni bagus. Maksudnya kita yakinkan mereka bahawa inilah jalan terbaik untuk education mereka, untuk masa depan mereka dan sebagainya. Dan beritahu kat diorang, ya, dekat anak-anak, bahawa sekolah agama ni tidak macam dulu, macam Abi dulu, macam Umi dulu contohnya, macam Abi dulu sekolah agama jadi kadi je lah kan. Tapi sekarang orang boleh jadi profesor, pergi sekolah agama, boleh jadi doktor, pergi sekolah agama, boleh jadi engineer, boleh jadi angkasawan, boleh jadi apa saja yang kita nak jadi. Bukan lagi masa dulu. So maksudnya pergi sekolah agama, okey, anak nak jadi apa? Nak jadi engineer, boleh masuk sekolah agama dulu sampai tingkatan 5, lepas tu fokus pada subjek-subjek yang sains dan sebagainya contohnya. So boleh pergi masuk engineering, apa, medik, architecture dan sebagainya. So dia tidak lagi macam dulu. So convincekan anak-anak supaya dia pergi tidak dengan walaupun kita paksa, tapi dia tidak terasa terpaksa sebab dia faham kan. Sebab bagi anak yang umur 12 tahun, 13 tahun ni, dia tak matang. Dan bagi saya lah, pandangan saya, dia tak matang dan dia tidak seharusnya dia beri terlalu banyak ruang untuk membuat keputusan. Sebab yang lebih tahu ialah kita. Yang nak didik anak itu nanti ialah kita. Saya tak kata bahawa bila pergi sekolah menengah ni semua rosak, tak. Tapi bagi saya, kalau kita pergi sekolah agama, ruang pendidikan itu jauh saya rasa lebih luas dengan beberapa faktor lah. Yeah. So bila kita berada sekolah Arab, sekolah agama, yeah, bila kita berada di sekolah agama, maka kita lihat suasananya lebih maknanya, walaupun kita tak dafi, ada juga sekolah-sekolah agama yang teruk-teruk kan, macam-macam kes ada, kes dadah, kes perempuan lah, kes apa nama ni, minum arak, Allah Allah, merokok dan sebagainya. Bukan tidak berlaku sekolah agama, tapi kalau banding dengan sekolah biasa, kebanyakannya lah, yeah, dia adalah lebih jauh rendah di sekolah agama, kes-kes yang begitu. Kemudian di sekolah agama, pada kebiasaannya mereka mengawal dari sudut pergaulan dan sebagainya. Itu sebahagian. Yang ketiganya, kebaikan sekolah agama ni, subjeknya sendiri pun kadang-kadang mampu untuk mendidik anak. Contoh, dia pergi sekolah agama, dia belajar fiqah, dia belajar akidah, belajar tasawuf kadang-kadang. So ilmu-ilmu yang dia belajar dalam kelas itu pun boleh membantu pendidikan mereka memahami Islam dengan baik. Jadi itulah di antara kelebihan-kelebihan. Dan dalam masa yang sama, tidak menghalang mereka ini, anak-anak kita, daripada mencuburi bidang-bidang yang mereka suka. Nak masuk, nak jadi doktor, nak jadi apa benda pun tak ada masalah kan? Jadi sebab itulah kita, bagi saya pendidikan ini, kita
kadang-kadang kita perlu gunakan veto kita. Kita kadang-kadang perlu paksa anak kita ke adik kita ke pergi sekolah agama. Contoh macam ayah saya buat, tapi itu keras lah. Ayah saya tak explain. Arwah ayah tak explain, tapi saya amat bersyukur. Terima kasih arwah almarhum ayah, ya, kerana memaksa saya untuk pergi sekolah agama. Kalau tak, tak tahu jadi apa. Bukanlah kita kata bila pergi sekolah menengah jadi semua jadi tak baik, tak. Tapi saya amat bersyukur kerana saya diberi peluang oleh Allah untuk belajar agama, alhamdulillah. Dan bagi saya, salah satu lagi perkara yang baik kita sekolah agama ialah antaranya kita boleh share benda-benda yang kita dah belajar. Maknanya benda-benda yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. So kalau saya pergi sekolah menengah, belum tentu saya boleh share dengan sahabat-sahabat apa yang saya share hari ini. Sebab bila kita pergi belajar sekolah agama ni, banyak benda-benda, isu-isu berkaitan keagamaan boleh kita share. Bukan saya kata orang kat luar yang tak belajar agama tak boleh, tapi bagi saya dari sudut pendidikan, ya, dari sudut pendidikan adalah lebih baik kita utamakan di peringkat awalnya pendidikan agama sebelum kita masuk bidang-bidang lain, insyaAllah. Okey, nampaknya kita punya discussion hari ni lebih menjurus kepada apa nama pendidikan anak-anak, walaupun belum masuk sebenarnya tajuk kita. Tajuk kita hari ni keikhlasan, ya. Tak apalah, ni pun dah nak sampai, ya. Jadi tajuk keikhlasan tu insyaAllah kita akan sambung. Tapi hari ni kita tak apalah, dalam masa yang ada 2-3 minit lagi untuk sampai ke USIM ni, kita masih lagi berkisar tentang pendidikan anak, ya. Pendidikan anak, sebab pendidikan awal anak-anak dia amat penting, ya. Sebab, okay, kalau kita sentuh lagi kenapa pentingnya pendidikan anak-anak ni, simple je lah, yang paling mudah, ya. Yang paling mudah, perkara yang paling utama bila kita ada anak, ya, ialah kita nak anak-anak kita ni dapat bantu kita. Bukan dunia, bukan dunia. Bagi saya, di dunia ni selagi mana kita ada kederat, ada tenaga, kita buat kerja. Saya sendiri alhamdulillah tidak mengharapkan anak-anak, tidak mengharapkan anak-anak untuk bantu, walaupun anak saya ramai 15, alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah mengharapkan anak-anak, walaupun kadang-kadang terdesak. Kita masih ada tenaga, masih ada kederat, kita beri usaha cari duit. Kalau tak dapat cari duit pun, kita pinjam lah mana-mana, insyaAllah kita boleh berusaha untuk membayar kemudian, kan. Tapi yang paling kritikal ialah bila kita mati. Sebab tu saya selalu pesan ke anak-anak, Abi tak harapkan anak-anak bantu Abi masa hidup dunia. Okay, ni kira tajuk agak serius lah, eh? Abi tak harap anak-anak bantu Abi masa hidup dunia. Tapi yang paling penting, ya, Abi nak anak-anak bantu Abi bila Abi masuk dalam kubur. Itu dia, eh? Sebab di dunia ni Abi boleh cari kerja, ya, Abi boleh berusaha sebagaimana Abi ada kesihatan, Abi mampu untuk cari kerja dan sebagainya, Abi boleh kerja. Tapi yang paling penting bila Abi masuk dalam kubur nanti, ya, Abi tak dapat buat apa-apa benda dah. Semua dah terputus, ya, semua dah terhenti. Jadi Abi nak anak-anak lah, yang memainkan peranan untuk menyelamatkan Abi. Kalau ditakdirkan Abi berdosa, ya, Abi tak sempat bertaubat, amalan-amalan Abi pun tak banyak, ya, kemudian Abi mungkin, ya, banyak kesalahan dan kesalahan dan sebagainya, maka Abi nak anak-anak tolong doakan Abi. Okay, tolong doakan Abi. Sebab itulah yang paling penting bagi saya. Yang paling penting dalam kehidupan kita dengan anak-anak kita ni ialah apabila kita meninggal, anak-anak mampu untuk mendoakan kita. Dan ini jelah yang kita tinggal. Ya, harta-harta kadang-kadang boleh menyebabkan anak kita jauh daripada Allah. Tapi pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak ni, ya, kalau boleh kita terapkan, maknanya kesedaran dalam diri anak-anak bahawa maknanya anak perlu melakukan satu benda yang baik dalam kehidupan dia, supaya apa? Itulah sebenarnya yang akan boleh memberikan sumbangan kepada ayah dia. Dan sebenarnya, ya, sorry, ya. Okey, sebenarnya bagi saya lah, ya, yang paling utama bagi anak-anak ialah dia kena sedar bahawa ayah dia, mak dia banyak berjasa kepada dia, dan dia perlu membalas balik jasa yang diberikan ataupun jasa yang dicurahkan oleh mak ayah dia dalam apa saja bentuk dan cara yang dia boleh buat. Ya. Ini tidak bermaksud bahawa kita nak suruh anak-anak kita bantu bagi duit, tak. Kalau boleh bagi, alhamdulillah, ya. Anak-anak dah ramai, ya. Kalau seorang macam saya lah, kalau anak 15 dah kerja, seorang bagi 1,000 seorang, wah, kaya-kaya, pencen bergaya kata orang, kan. Tapi bukan itu yang maksud kita. Yang lebih penting ialah apabila kita meninggal dunia, anak-anak boleh berdoa. Bayangkan, subhanallah,
kalau anak-anak saya dah besar, semuanya 15 orang, dan saya didik dengan baik, dengan sempurna, dan dia ingat kita, dia ingat Allah, dia ingat jasa kita pada mereka. Ya, bila kita meninggal, setiap kali lepas solat mereka doa, 15 orang akan berdoa, "Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara." Ya Allah, ya Allah. Minta anak-anak sungguh-sungguh minta Allah, "Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa kedua ibu kami, dan seperti mana kasihanilah mereka seperti mana mereka mendidik kami masa kami kecil, ya Allah." Doa penuh ikhlas daripada seorang anak, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak daripada anak-anak, ya sahabat, ya. Jadi kalau setakat dunia ni tidak ada masalah, ya. Susah macam mana pun dia, akhir-akhirnya apa dia? Akhirnya dia akan ada penutup dia. Susah dunia ni akhirnya dia akan ada penghujung. Sebab apa? Penghujung dia yang paling utama kan, matilah. Bila mati tak ada habis. Habis cerita lah. Habislah. Habislah. Kita susah, kita miskin ke, kita sakit ke, kita menderita apa benda pun, bila kita mati, that's it. That's all. Habis cerita. Tamat, tutup buku. Tapi di akhirat tidak berakhir. Itu masalah dia. Bayangkan kita duduk dalam keadaan seksa, diseksa oleh Allah kerana dosa kita, oleh Zubillah. Kita dah mati ni, tapi dalam keadaan situasi kita masa tu ialah masa kita dalam keadaan kita ni berada dalam azab Allah SWT. Kita nak minta Allah Ta'ala ampun, tak boleh lah. Allah Ta'ala tak akan ampun bila kita dah mati. Kita nak minta bantuan, dah tak boleh nak minta bantuan. Kita nak tambah amalan, dah tak boleh minta dapat amalan. Dah tak boleh, no more, habis, finish, gone, habis. Usaha untuk kita ni yang boleh kita berusahakan masa di dunia. Jadi siapa yang nak bantu kita dalam keadaan begitu kritikal, dalam kita diazab oleh Allah Ta'ala, diseksa oleh Allah Ta'ala, dibakar oleh Allah Ta'ala, pindah ke, siapa yang nak bantu kita? Ya, contohnya lah, kalau kita dalam keadaan, kalaupun belum lagi masuk neraka sebagainya, dalam kubur tu pun dah teruk kena azab Allah SWT kerana dosa-dosa kita contohnya, maka siapa nak bantu kita? Antaranya ialah seperti mana disebut oleh Nabi kan, "Idza mata ibn Adam inqata 'amalu illa min thalath." Ada tiga benda, ya. Sama ada antaranya ialah waladun salih yad'ulah, mana anak yang soleh yang mendoakan, yang mendoakan bagi dia. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat ini kasih sekalian, kalau kita ada anak, cemerlang dunia kita nak, tapi cemerlang yang lebih utama ialah cemerlang di akhirat, ya. Kita nak anak kita cemerlang jadi engineer, tapi engineer yang takut pada Allah. Kita nak anak yang jadi doktor, doktor yang bertakwa kepada Allah. Kita nak anak-anak yang kaya raya jadi jutawan, jutawan, jutawan yang ingat pada Allah, yang ingat akan tanggungjawab dia, yang mengamalkan segala suruhan Allah, meninggalkan amalan-amalan dia. Itulah jutawan yang kita nak. Jadi kita nak dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah pendidikan awal anak-anak ni amat amat perlu. Jadi sahabat yang dikasih sekalian, alhamdulillah itu saja perkongsian kita untuk pagi ini tentang pentingnya kita menyediakan platform yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita, untuk sediakan anak-anak kita dengan pendidikan yang sempurna, yang bertepatan dengan hukum syarak. Supaya apa? Supaya anak kita ni bila dia membesar dalam keadaan dia ingat pada Allah SWT, ingat dan tahu, sedar tentang hukum-hukum Allah, gairah untuk beramal untuk akhirat, untuk syurga Allah SWT, dan bersungguh-sungguh berusaha, berikhtiar menjauhkan diri mereka daripada azab Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT agar setiap apa yang kita lakukan ini dipermudahkan oleh Allah SWT, dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan semua anak-anak kita, ya, yang belum kahwin, insyaAllah kahwin cepat-cepat, dapat anak cepat-cepat, didik anak cepat-cepat, ya. InsyaAllah, mudah-mudahan anak-anak itu nanti akan mendoakan kesejahteraan kita, insyaAllah, ya. Jadi sahabat yang dikasih sekalian, itu saja yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang. Saya minta maaf banyak-banyak. Aku lakau lihada. Wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.